Hampir modusnya sama dengan tahun kemarin. Mereka mengundang orang untuk apa penumpang ini melalui media sosial, ya, untuk mengangkut melalui media sosial. Nah, ini juga sama. Yang diamankan oleh Pak Dirlantas dan jajarannya ini beserta dengan teman-teman dari Dishub di sini adalah kita patroli. Pertama kita patroli di dunia cyber, dunia maya, kita temukan di media sosial. Kemudian juga menangkap langsung melalui jalur-jalur yang tikus. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.